Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian dan juga kesetiaan anda. Terus setia bersama kami di RTM dan juga kesetiaan anda bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini di saluran TV1 dan juga saluran berita MyFreeView 123. Pelanjana semula ekonomi negara ataupun secara harafiahnya, konotasi itu boleh disingkatkan kepada penjana memberikan peruntukan lebih RM35 bilion untuk kemakmuran bersama dan juga untuk manfaat setiap rakyat Malaysia. Tetapi apa yang penting, dalam penjana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun memperuntukkan RM50 juta bagi geran sepadan untuk skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS yang mana memberikan perincian dan juga tanggungjawab untuk menjalankan dan juga melakukan gerak kerja itu kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Pada malam ini kita akan menilai bagaimana isu-isu ekonomi gig ataupun bidang pekerjaan di bawah ekonomi gig itu merupakan bidang yang diberikan keutamaan di bawah SKSPS itu yang mana mendapat manfaat hasil daripada geran sepadan iaitu berjumlah RM50 juta itu. Apa yang kita akan bawakan dan juga perincikan seluruhan yang lebih mendalam terhadap perincian yang akan kami bawakan pada malam ini akan kami gambarkan seketika nanti. Teruskan kesian anda bersama kami dalam Bicara Naratif. Pertama, geran sejumlah RM50 juta dalam bentuk dana padanan akan diperuntukkan bagi platform ekonomi gig untuk mencarum bagi pekerjanya di bawah skim bencana pekerjaan Perkeso dan skim I Saraan KWSP. Dan kedua, peruntukan sebanyak RM25 juta kepada MDEC bagi program Global Online Workforce ataupun GLO yang bertujuan untuk membimbing rakyat Malaysia menjana pendapatan dalam talian melalui pelanggan antarabangsa. Baik, itu dia tadi sedikit penerangan ringkas berkenaan pelanjana semula ekonomi negara yang memberikan perincian kepada pelaksanaan bidang pekerjaan berasaskan kepada ekonomi gig. Satu perbualan dan juga spektrum perbualan yang menarik untuk kita bincangkan pada malam ini kerana ekonomi gig ini sudah mula untuk melatari dan juga menjadi atmosfera bagi suasana pekerjaan baru dalam negara. Dan lebih penting, kerajaan menilai bagaimana tanggungjawab dan untuk menjaga keselamatan sosial pekerjaan ataupun dikategorikan sebagai bekerja sendiri ini dalam ekonomi gig. Pada malam ini sudah semestinya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso turut menjadi melibat urus ataupun pelibat urus yang paling penting dalam melaksanakan agenda skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS ini. Baik, pada malam ini alhamdulillah saya amat besar hati untuk bersama dengan Tuan Haji Azhar Mat Nazri, Ketua Bahagian Skim Pekerjaan Sendiri Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Haji, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan Haji, kita bercerita tentang apa yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi perincian kepada ekonomi gig, bidang pekerjaan ekonomi gig ataupun mereka yang bekerja sendiri dalam atmosfera suasana pekerjaan baru. Ya. Tapi sebelum kita pergi ke fasa penceritaan itu, molek kiranya untuk kita mengetahui serba sedikit tentang Pertubuhan Keselamatan Sosial yang sedari dulu membawa gambaran kepada keselamatan dan juga kebajikan pekerja itu di satu spektrum dan tahap yang lebih baik. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan bersama kami, Tuan Haji. InsyaAllah. Jadi terima kasih Cik Is dan semua penonton yang saya hormati sekalian. Sama. Jadi sebenarnya Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso telah ditubuhkan sejak 1931 ya, melalui Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 atau dikenali sebagai Akta 4. Jadi Akta 4 tu dia menjurus kepada majikan dan pekerja di bawah contract of service, contract perkhidmatan. Ada pekerja, ada majikan, maka caruman sebahagian daripada majikan dan juga sebahagian daripada pekerja. Baik. Jadi zaman berubah, masa berlalu, maka dalam tahun 13 Jun 2017 lahir satu lagi akta, itu dinamakan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. Baik. Ataupun dikenali sebagai Akta 789. Jadi akta itu memberi perlindungan keselamatan sosial kepada orang yang bekerja sendiri. Ya. Kemudian satu lagi akta dinamakan sebagai Akta Sistem Insurans Pekerjaan. Ya. Selepas itu, jadi sekarang ni sok-sok mentadbir, mengurus dan menguatkuasakan tiga akta. Akta 4, Akta 789 dan Akta SIP ataupun Akta 800. Baik. Ya.
Itu yang kita ingin tekankan pada malam ini kerana landscape bagi bidang pekerjaan di Malaysia juga sudah berubah. Tidak lagi tertakluk kepada majikan dan pekerja, pekerja tetap ataupun pekerja kontrak semata-mata. Tapi juga melibatkan mereka yang mungkin bekerja sendiri, melakukan kita kata perniagaan tetapi diurus tadbir oleh penyedia perkhidmatan ataupun seperti mana kita lihat dalam ekonomi e-hailing dan sebagainya. Tetapi sebelum itu, usaha Pekeso dalam meletakkan ataupun melibat urus pemandu-pemandu teksi dalam memastikan kebajikan dan keselamatan mereka terjaga dengan caruman oleh pekerja tersebut memungkinkan untuk Pekeso ini membuka ruang yang lebih luas terhadap bentuk-bentuk pekerjaan sendiri. Jadi mungkin Tuan Haji boleh jelaskan tentang ruang lingkup pekerjaan sendiri yang boleh dikonotasikan dalam bidang pekerjaan terkini. Pada awalnya Pekeso telah memberi perlindungan, telah menyediakan perlindungan kepada pemandu teksi mulai 13 Jun 2017. Kita telah menguasakan akta kesempatan sosial pekerjaan sendiri kepada pemandu teksi. Kemudian diperluaskan kepada pemandu e-hailing. Kemudian selepas itu kepada pemandu bas. Jadi oleh kerana sektor-sektor lain banyak lagi yang perlu, yang perlu dilulungi, maka pada 1 Januari 2020, Pekeso telah memperluaskan perlindungan kepada 19 sektor yang lain. Macam sektor pemandu teksi, e-hailing dan juga pemandu bas, kita kategorikan sebagai sektor pengangkutan penumpang. Jadi pada mulai 1 Januari 2020, kita perluaskan, Pekeso perluaskan kepada 19 sektor yang lain bagi memberi perlindungan kesempatan sosial di bawah skim kesempatan sosial pekerjaan sendiri. Sebab kita merasa sedih ataupun duka cita bila mana kemalangan-kemalangan berlaku yang mengakibatkan kematian yang tidak ada jaminan kesempatan sosial kepada diri dan juga kepada keluarga. Begitu juga dengan anak-anak. Maka Pekeso melalui Kementerian Sumber Manusia mengambil inisiatif untuk memperluaskan kepada 19 sektor pekerjaan sendiri yang lain, iaitu seperti contoh sektor pertanian, sektor perikanan, peniaga-peniaga, peniagaan online, agen, perawatan, spa dan sebagainya. Terus keseluruhannya 19 campur 1, sekarang ni semua sektor, 20 sektor telah dilungi oleh skim kesempatan sosial pekerjaan sendiri. Jadi tren akibat daripada penularan wabak COVID-19 menunjukkan bahawa peningkatan berlaku dalam bidang perkhidmatan dan juga pekerjaan yang berlandaskan ekonomi gig. So ramai sekarang ni trend sudah beralih daripada bekerja dengan majikan ke arah bekerja sendiri. So bekerja sendiri ini dia bebas, tidak ada kawalan daripada pihak majikan dan juga pendapatannya tidak terhad. Jadi dia boleh dapat kalau dia rajin bekerja macam e-hailing, taksi ataupun kalau kita tengok Food Panda. So kalau dia rajin mengejar trip dan sebagainya, dia boleh dapat pendapatan yang boleh dikatakan agak lumayan. Jadi menyedari hakikat tu juga, kita melihat apa ni dari segi risiko kemalangan. Bila mana sektor-sektor tersebut ramai yang terlibat, jadi kemungkinan kemalangan-pengalangan itu berlaku akan tinggi, agak tinggi. So kita juga berasa sedih dan duka cita lah, sebab dalam mulai Januari tahun ni sehingga hari ini terdapat kira-kira 7 riders penghantar makanan yang meninggal dunia. Di mana bila kita buat samakan, mereka tidak apa ni mencarum dan membayar apa ni caruman di bawah SKSPS ataupun skim kesempatan sosial pekerjaan sendiri. Jadi bagaimana nasib anak, isteri ataupun yang belum kahwin, ibu bapa, di mana mereka itu adalah merupakan punca penempatan. Jadi mereka mengharapkan si anak ataupun si suami itu sebagai punca pendapatan tiba-tiba telah hilang. So kita tidak dapat membantu kecuali mereka itu mencarum dan mendaftar di bawah skim kesempatan sosial pekerjaan sendiri. Sebab itu kita apa ni adakan skim ni, skim ni untuk memberi perlindungan, bukan untuk orang kata apa nak meningkatkan dana Pekeso, tidak. So tujuan kita ikhlas adalah untuk membantu golongan orang yang bekerja sendiri. Baik.
Konotasi pekerjaan seni itu sendiri membawa gambaran bahawasanya apa yang diusahakan hari ini maka dapatlah rezekinya untuk hari ini dan juga mungkin untuk hari esok dan sebagainya. Tetapi lebih penting, jumlah pendapatan itu tidak tetap seperti mana bekerja secara tetap ataupun bekerja dengan syarikat-syarikat ataupun bekerja di sektor kerajaan dan sebagainya. Yang lebih penting adalah pertanyaan yang saban hari diajukan ataupun dipersoalkan. Adakah komitmen bulanan itu perlu konsisten untuk memastikan setiap faedah yang akan diterima sekiranya berlaku apa-apa itu akan dapat disalurkan terus kepada mereka yang mencarum di bawah pelan-pelan PKSO? Di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, SKSBS, PKSO menyediakan empat plan caruman. Kita ada empat plan. Plan pertama adalah sebanyak RM157.20. Dengan dengan pendapatan yang diinsurkan adalah sebanyak RM1050. Plan kedua adalah RM232.80. Plan ketiga RM442.80, manakala plan yang keempat RM592.80. Jadi plan-plan tu kita buat adalah berdasarkan kepada pilihan ataupun kemampuan orang bekerja itu sendiri. So kalau dia nak pilih satu, boleh. Dua boleh, tiga boleh, empat pun boleh. Ikut kemampuan. Ikut kemampuan dia dan juga ikut pilihan. Kita tidak mensyaratkan, okay, kalau pendapatan dia sebanyak RM10,000, kena ambil plan keempat. Tidak. Kalau pendapatan dia RM1,000, kena ambil plan satu. Tidak. So ikut pilihan dan kemampuan mereka. Tapi konsisten atau tidak, adakah penting dalam menilai caruman yang akan dibawa oleh kerja itu? Kalau caruman itu hendaklah dibayar untuk dalam tempoh setahun pelindungan. Contohnya kalau dia mengambil plan satu, yang paling rendah sekali plan satu, RM157.20. Jadi kalau dia mengambil RM157.20, dia mendapat pelindungan selama setahun. Bayarannya kita galakkan untuk setahun. Jadi dalam tempoh perlindungan tersebut selama setahun, apa-apa berlaku musibah kemalangan yang berkaitan di bawah skim bencana pekerjaan. So contohnya macam dia nak deliver dia punya barang kepada pelanggan, ataupun dia dalam perjalanan nak menghantar penumpang, so kemalangan. So kita akan membayar faedah berdasarkan kepada plan yang dipilih. Plan 1 RM157.20. Jadi kita bayar kalau hilang upaya sementara minimum RM30. Jadi kalau dia ambil plan keempat, mana dia punya amount tu akan tinggilah. Plan kedua tinggi, plan ketiga lebih tinggi, manakala plan keempat lagi tinggi. So kalau dia ambil plan keempat, hilang upaya sementara yang dapat sehari RM105.33. So kali bilangan hari yang dia dapat. Itu belum kita kira hilang upaya kekal, faedah orang tawangan dan sebagainya. Maka banyak lagi faedah-faedah yang boleh. Banyak lagi. Satu mukadimah yang cukup komprehensif juga daripada Tuan sebenarnya untuk kita gambarkan bersama tentang bagaimana peranan dan juga PKSO dalam kita melihat pelaksanaan bagi pencarian gig yang akan diumumkan ataupun yang telah pun diumumkan oleh Amat Mohd Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Pelan Jalan Semula Ekonomi Negara. Semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif. Baik, di sebalik pengumuman yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjamin pekerjaan itu boleh diteruskan ataupun keselamatan pekerjaan, keselamatan pekerja juga amat penting untuk kita tekankan dan juga berikan suluhan yang mendalam. Di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, penjana telah pun disebutkan peruntukan RM50 juta untuk geran sepadan ya Tuan Haji untuk kita melihat bagaimana ini diselaraskan dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO dalam skim SKSPS ataupun Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri. Jadi perkara ini memberikan gambaran yang disebutkan adalah 70% ditanggung oleh kerajaan melalui geran sepadan itu, 30% itu ditanggung oleh penyedia perkhidmatan ekonomi gig ini ataupun e-hailing apa dan sebagainya yang menghantar makanan dan sebagainya, yang mana memberikan gambaran bahawasanya komitmen penyedia perkhidmatan secara dalam talian dan juga pihak kerajaan sendiri. Mungkin ini satu perkara yang Tuan Haji boleh kongsikan bersama. Di bawah dana padanan caruman ekonomi gig ataupun penjana gig, kerajaan telah mengumumkan sebanyak RM50 juta yang juga akan diberi kepada KWSP melalui Aisaraan. Jadi dalam takrifan ekonomi gig adalah mereka yang terlibat dalam menjalankan tugas atau kerja yang dikendalikan oleh platform penyedia perkhidmatan, menerusi aplikasi digital.
Contoh sebagai sebagai contoh mudah, dia pemandu Grab, pemandu Grab, ataupun dia penunggang motosikal yang menghantar makanan di bawah platform Food Panda. Jadi pengendali platform pengendali perkhidmatan ni yang perlu untuk mendaftarkan semua orang bekerja sendiri di bawah kawasan mereka dengan perkeso untuk mendapatkan sumbangan daripada kerajaan, di mana kerajaan membayari sebanyak 70% dan juga penyedia perkhidmatan ini perlu mengeluarkan sumbangan sebanyak 30%. Jadi kita ada empat pilihan caruman, plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Jadi plan yang ditetapkan adalah plan kedua sahaja. So plan kedua berasaskan kepada sumbangan kerajaan 70% dan sumbangan daripada penyedia perkhidmatan adalah 30%. So kalau 70% daripada 232, kira-kira RM169 lah. Dan juga daripada penyedia perkhidmatan dalam RM69.80. Itu sebenarnya yang banyak disuarakan atau diberikan perhatian oleh mereka yang berada secara langsung dalam bidang ekonomi gig ini ataupun bidang pekerjaan bentuk baru yang menyediakan perkhidmatan dalam talian, yang menyediakan perkhidmatan penghantaran makanan, e-hailing dan sebagainya. Jadi keselamatan pekerja itu ataupun mereka yang bekerja di bawah penyedia perkhidmatan itu juga amat penting. Cuma persoalan yang dibangkitkan, adakah adanya tempoh minimum dan tempoh maksimum yang ditetapkan untuk setiap sumbangan oleh penyedia perkhidmatan dan juga untuk kerajaan sendiri? Okey, di bawah Grant Padanan itu, iaitu sumbangan daripada kerajaan sebenarnya 163 163 70% daripada 232 80 sen, so kira-kira 163 yang sumbangkan oleh kerajaan. Jadi kita buka permohonan, kita dah buka permohonan sebenarnya mulai semalam lagi. Jadi permohonan untuk mendapatkan inisiatif ni boleh melalui laman web kita gig.perkeso.gov.my. Jadi platform penyedia perkhidmatan tu boleh membuat pendaftaran mereka melalui laman sesawang tersebut. Jadi tempoh perlindungan adalah bila mereka membuat permohonan, kita akan membuat semakan dan juga memberi penjelasan bagaimana cara-cara untuk mendaftar. Dan tempoh perlindungan itu bermula bila mana kita menerima bayaran daripada penyedia perkhidmatan. Jadi tempoh perlindungan hendaklah sekurang-kurangnya setahun. So kalau dia mencarum mulai 1 Julai 2020, jadi tempoh perlindungannya akan berakhir pada 12 malam 30 Jun 2021. Okey. 15 Jun sudah mula untuk memberikan sumbangan oleh pihak penyedia perkhidmatan. Mereka boleh melayari laman web untuk membuat pendaftaran. Di manakah pihak penyedia perkhidmatan boleh mendaftarkan syarikat-syarikat perniagaan mereka untuk memastikan pekerja-pekerja itu berada di bawah pelindungan yang ditetapkan? Jadi kita sarankan mereka juga mendaftar dengan Malaysia Digital Economic Corporation ataupun MDEC ataupun agensi-agensi yang berkaitan. Dan kita akan melihat permohonan-permohonan tersebut dan kita akan membuat keputusan yang sewajarnya lah. Jadi kita juga perlu melihat kepada kelayakan-kelayakan orang bekerja itu sendiri. Jadi pada prinsipnya orang bekerja itu sendiri mestilah warga negara Malaysia ataupun pemastautin tetap. Jadi bekerja secara aktif sama ada separuh masa ataupun sepenuh masa. Jadi mereka inilah yang boleh dilindungi di bawah program penjana gig. Digital. Tempoh bagi seseorang individu berkhidmat kepada penyedia perkhidmatan itu tidak ada tempoh minimum dan maksimumnya. Tidak ada tempoh. Jadi selagi mereka aktif bekerja untuk mencari nafkah, maka penyedia perkhidmatan boleh mendapatkan mereka kepada pekerja.
Baik. Disebutkan juga di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri itu ada faedah-faedah yang disebutkan ataupun yang disediakan sekiranya penyedia perkhidmatan itu menyumbang dan juga mendapatkan geran sempadan daripada kerajaan, itu faedah perubatan, hilang upaya, allowance layanan orang tanggungan, pengurusan mayat, pemulihan jasmani dan vokasional, faedah pendidikan. Jadi adakah kesemua faedah ini layak untuk dituntut oleh mereka yang mencarum ataupun mendapat perlindungan? Okay. Sekiranya mereka mendaftar dan mencarum di bawah SKSPS, jadi Pekeso menyediakan 8 jenis faedah. Ya? Di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, Pekeso menyediakan 8 faedah di bawah skim bencana kerja. Apa maksud skim bencana kerja? Bencana kerja maksudnya apa-apa kemalangan ataupun penyakit khidmat yang terbit ataupun berkaitan dengan aktiviti pekerjaannya. Ya, aktiviti yang menyumbang kepada kebalangan itu terbit daripada aktiviti. Ya. So, jika apa-apa kebalangan, musibah ataupun penyakit khidmat sekalipun, ya, dia terkena, contohnya dia terkena COVID-19 ya, akibat daripada pekerjaannya, maka kita klasifikasikan sebagai bencana pekerjaan. So, ada berapa faedah di bawah bencana pekerjaan? So, Pekeso menyediakan 8 jenis faedah di bawah skim bencana pekerjaan. Faedah pertama adalah faedah perubatan. Baik. Jadi faedah perubatan tu bila mana kemalangan berlaku, mereka boleh pergi ke mana-mana klinik apa ni ataupun hospital untuk mendapat kerawatan. Ya? So, kita akan berbayar balik dia punya caj-caj yang dikenakan oleh pihak hospital ataupun klinik yang berkaitan. Okey. Dan maximum charge-nya tu kalau dia pergi ke hospital swasta, kita berdasarkan kepada atafi. Baik. Ya. Jadi maksimum dia bergantung kepada kecederaan yang mereka alami, ya. So kalau mereka alami dan mendapat rawatan di hospital, kita akan bayar sepenuhnya. Baik. Ya. So itu faedah utama, faedah perubatan. Faedah kedua adalah faedah hilang upaya sementara. Sebenarnya yang saya katakan tadi, faedah sementara tu kita beri kepada orang bekerja sendiri yang mengalami kemalangan berkaitan pekerjaan berdasarkan kepada plan. So kita tengok plan mana yang dipilih. Plan 1 kah, plan 2 kah, plan 3 kah, plan 4 kah? Kalau plan 1, dia akan mendapat minimum sehari RM30. Bayaran MC sekurang-kurangnya 4 hari termasuk hari kemalangan. So let's say kalau dia dapat 100 hari, so 30 kali 100 dah 3,000. Apatah lagi kalau dia mencarum di plan keempat. So kalau plan keempat 10533, ya. So banyak dia punya tu beza dia. Jadi untuk pengetahuan Cik Is dan penonton sekalian, ada lagi 6 faedah yang kita sediakan. Okey. Ya? Mungkin faedah-faedah seterusnya itu boleh kita sebutkan sebelum kita berjeda juga berehat seketika, Tuan Haji. Baik, kita akan berehat seketika. Semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Okay. Terima kasih. Baik, Bicara Naratif pada malam ini, kita memberikan penerangan yang jelas kepada apa yang telah pun digagaskan oleh pihak kerajaan dalam skim ataupun bencana gig yang telah pun memperuntukkan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS yang mana telah pun digerakkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Jadi pada malam ini masih lagi bersama dengan Tuan Haji Azhar bin Mat Nazri untuk kita bercerita tentang lebih lanjut tentang SKSPS ini. Tuan Haji, baik, tadi kita bercerita tentang bagaimana pelan-pelan itu digagaskan ataupun boleh diberikan peruntukan kepada mereka yang membuat sumbangan ataupun mencarum. Ada juga disebutkan tentang bukan sahaja untuk mereka yang mencarum tetapi orang tanggungan ataupun ahli keluarga yang terdekat kepada pencarum-pencarum tersebut. Jadi dalam hal ini apakah sebenarnya faedah yang boleh diperolehi oleh mereka yang terkesan akibat seorang pencarum yang meninggal dunia daripada bencana pekerjaan itu? Okey. Jadi sekiranya seseorang pencarum ataupun orang bekerja sendiri meninggal dunia akibat daripada pekerjaan, ya. Sebagai contohlah, dia menghantar makanan kepada pelanggan dalam perjalanan kemalangan. Baik. Akibat apa kemalangan tu dia meninggal dunia. Ya? Jadi apa faedah yang dia dapat? Bukan dia dapatlah, tanggungan dia dapat. Ya? Jadi pertama sekali kita akan meneliti sama ada dia tu dah berkahwin atau belum. Ya? Sekiranya dia dah berkahwin, maka balu dan anak akan mendapat faedah orang tanggungan akibat daripada pekerjaan yang orang berinsurans tu lakukan. Ya?
Jadi dinamakan sebagai faedah orang Tawangan, di mana peratus yang kita sediakan adalah 90% daripada pendapatan yang diinsurankan. Baik. Kalau sekiranya dia mengambil plan pertama sebagai contoh, plan pertama RM157.20, ya. Jadi balu dan anak akan mendapat RM945 sebulan, ya. Kalau dia mengambil plan keempat yang tertinggi sekali, balu dan anak akan mendapat RM3,555 sebulan. RM3,500. Itu jumlah mengikut kepada plan, ya. Jadi sampai bila kita bayar balu sehingga dia meninggal dunia atau dan anak sehingga dia berumur 21 tahun dan juga kalau dia melanjutkan pelajaran sehingga ijazah pertama. Okey, ya? Itu untuk orang tanggungan ataupun keluarga terdekat yang terkesan akibat bencana yang menimpa pencarum tersebut. Saya teringat di bawah bencana juga Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin menekankan kepada komitmen kerajaan dalam kita kata meningkatkan kemahiran bagi para pekerja dan juga kita kata upskilling ataupun reskilling bagi para pekerja. Di bawah skim kita kata Perlindungan Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri ini juga turut disebutkan tentang faedah bagi mempertingkatkan latihan-latihan vokasional. Jadi apakah kerangka yang digerakkan di bawah peningkatan latihan-latihan dan juga kemahiran vokasional ini? Okey, di bawah apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat itu adalah enlaun latihan ataupun reskilling dan upskilling. Ya. Right. Tapi dalam konteks orang bekerja sendiri, maka kalau mereka mengalami hilang upaya, mereka boleh mendapatkan rawatan. Kita ada satu lagi faedah yang kita namakan sebagai kemudahan pemulihan, ya. Vocational, ya. Kita juga ada satu pusat rehab di Melaka yang bertujuan untuk memulihkan mereka supaya mereka kembali dengan secepat mungkin, ya. Dalam pusat rehab itu juga ada latihan-latihan yang berkaitan untuk mereka menajamkan kemahiran, ya. Contohnya macam untuk buat bakery, ya, buat kek, pastry, ya, repair handphone, televisyen dan sebagainya. Ya. Jadi, Tuan Haji, usai penjelasan yang komprehensif berkenaan tentang faedah-faedah yang ditawarkan di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS itu, saya tertarik dengan info-info yang disebutkan, iaitu lebih kurang 100 lebih syarikat sudah pun mula ataupun memberikan komitmen mereka terhadap skim yang disediakan oleh kerajaan ini. Dan kebanyakannya adalah perniagaan-perniagaan yang berunsurkan perniagaan dalam talian, perniagaan e-hailing dan juga perniagaan penyedia penghantar makanan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, adakah Tuan Haji melihat isu-isu komitmen dan juga kesediaan bagi syarikat-syarikat ini dalam menjadi pencarum ataupun memberikan sumbangan terhadap skim itu adalah satu usaha yang dilihat sebagai membuka ruang lebih luas bagi keselamatan pekerjaan yang lebih baik? Jadi kalau berdasarkan kepada MDEC punya pendaftaran, kira-kira ada 106 syarikat yang berdaftar dengan MDEC, ya, di bawah berlandaskan kepada economic gig. Jadi untuk memberi kesedaran kepada semua pekerja-pekerja pekerjaan sendiri ini, jadi Pekeso juga telah membuat banyak libat urus sebenarnya kepada mereka supaya mereka mencarum dan mendaftar dengan Pekeso. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di bawah orang bekerja sendiri ini kira-kira 2.8 juta pekerja yang bekerja sendiri di seluruh Malaysia. Yang mengikut data daripada MDEC, kira-kira 400,000 hingga 450,000, ya, yang bekerja berasaskan economic gig. Tapi pada masa ini pendaftaran dengan di bawah SKSPS ini agak muram lah, ya, di mana pada hari ini kita cuma merekodkan 48,700 pekerja orang bekerja sendiri ini yang mendaftar dan mencarum dengan Pekeso. Jadi daripada keseluruhan 2.8 juta. Manakala kalau kita tengok dari segi gig ekonomi yang berlandaskan kepada ekonomi gig, ada kira-kira 400,000 yang cuma berdaftar dalam kategori gig ekonomi, cuma lebih kurang 28,500. So kira-kira 7%.
Jadi ramai lagi yang tidak mendaftar dan mencarum dengan PKSO. Jadi kita harap dengan kesedaran daripada penyedia pengkhidmatan akan memudah carakan supaya mereka ini dapat sama-sama mengambil peluang dan kesempatan yang telah diberi oleh kerajaan melalui penjana gig. Jadi sumbangannya adalah sebanyak 30% sahaja berbanding dengan yang kita perlu sumbang sebanyak 100%. Jadi saya harap, PKSO harap supaya ramai lagi tampil untuk membantu pekerja-pekerja di bawah orang pekerja sendiri supaya mereka mendapat perlindungan. Tuan Haji, berdasarkan pengalaman Tuan Haji sendiri dalam menangani isu-isu keselamatan dan juga sektor-sektor pekerjaan, apa yang kita lihat ekonomi gig ini merupakan suatu lanskap sektor pekerjaan yang diibaratkan seperti ibarat garisan halus ataupun silver lining, yang mana melihat kepada antara hubungan penyedia perkhidmatan dan juga pekerja itu sendiri ataupun mereka yang bekerja itu sendiri amat rapuh. Kalau kita melihat mungkin perjanjian dan juga kontraknya itu juga boleh diubah dari semasa ke semasa. Cuma yang lebih penting, bagaimana kita ingin memastikan agar setiap manfaat itu ataupun setiap perkara yang perlu diberikan perlindungan kepada pekerja itu tidak diambil kesempatan oleh penyedia-penyedia perkhidmatan ataupun majikan kepada pekerja-pekerja yang bekerja sendiri ini untuk memastikan kemaslahatan secara bersama kedua-dua belah pihak. Jadi kita perlu ingat juga bahawa pekerja di bawah sektor ekonomi gig ini yang dikatakan sebagai bekerja sendiri ini, dia punya kontrak dia agak longgar. Dia tidak ada kawalan daripada majikan, dia tidak ada pemantauan daripada majikan dan sebagainya. Jadi ikut kerajinan orang bekerja sendiri untuk mencari nafkah. Jadi itu saya berbalik kepada tadilah, yang pentingnya adalah kesedaran mengenai perlindungan kesempatan itu sendiri kepada orang bekerja itu sendiri. Jadi kalau orang bekerja sendiri itu tidak ada kesedaran, perkara ini akan tidak bawa ke mana-mana. Sebab kalau dia mencarum pun, dia mencarum sebulan. Kalau contohnya dia mencarum sebulan, kalau tidak bawa perkembangan berlaku, bulan kedua dia tak carum lah. Ataupun dia mencarum setahun. So kalau tidak ada apa-apa kemalangan berlaku, tahun kedua dia tak carum lah. Jadi kita perlu ingat bahawa konsep perlindungan kesempatan sosial ini adalah konsep pooling of resources dan sharing of risk. Perkongsian risiko, dan juga kita mengumpulkan dana banyak-banyak untuk memberi bantuan kepada orang yang ditimpa musibah. Kita harusnya berasa bersyukur bila mana musibah, kejadian, kemalangan tidak berlaku kepada kita. Sebaliknya, apa yang kita carum tu adalah membantu rakan-rakan kita yang ditimpa musibah, kemalangan dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya malang tu tidak berbau. Betul. Kita pun tidak tahu nasib malang kita bila akan berlaku, hari ini, besok, kita tidak tahu. Tiba-tiba kita mengalami kemalangan, so kita tidak tahu. So ada juga beberapa kes yang dilaporkan di media-media di mana bila kita semak, dia tidak ada sambungan bayaran caruban. Dia bayar cuma 2 bulan, sebulan, lepas tu dia tak sambung. Bulan yang dia tak sambung tu kemalangan berlaku mengakibatkan kematian. Baik. Jadi kita merasa sedih perkara tu. Betul. Itu yang disebutkan malang tidak berbau, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Kita boleh panjangkan perbincangan kita seketika nanti, semuanya dalam Bicara Natif. Teruskan kesan kami bersama anda pada malam ini. Skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri yang telah pun diperluaskan ataupun merujuk kepada rangka kerja di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 telah pun memperluaskan ruang lingkupnya kepada lebih 19 sektor pekerjaan. Tuan Haji, tadi kita sebutkan tentang sektor yang diberikan tumpuan, iaitu pemandu teksi, e-hailing dan juga penghantar makanan, pemandu bas dan sebagainya. Tetapi di sebalik semua itu sebenarnya ada 19 lagi sektor yang juga turut diberikan penumpuan yang sebenarnya masih ramai lagi yang tidak tahu. Mungkin ini peluang yang terbaik untuk Tuan Haji kongsikan
dan siapakah yang layak untuk mencarum dan mendapat manfaat hasil daripada pelaksanaan akta tersebut? Okey, di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ya, mulai Januari 2020, 1 Januari PKSO telah memperluaskan kepada 19 sektor yang lain. Baik. Jadi sektor tersebut adalah pengangkutan barangan dan makanan. So contohnya macam tadilah apa ni, Food Panda, Bungkusi dan sebagainya. Kemudian sektor yang seterusnya adalah sektor pertanian. Dia mengusahakan kerja-kerja pertanian. Tapi perlu diingat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang mengusahakan ni orang bekerja sendiri adalah mengusahakan pekerjaan sendiri untuk mencari nafkah. So dia mengusahakan kebun sayur dalam sektor pertanian. Begitu juga seterusnya dalam sektor penternakan, penternakan udang dan juga sebagainya lah. Begitu juga dengan sektor perikanan, makanan, pembuatan, peniaga, jadi sektor-sektor perniagaan online, ejen, perkhidmatan profesional, dan juga perkhidmatan isi rumah, penjagaan, perawatan dan juga pemulihan kesihatan. So semua sekali ada 19 sektor. Profesional itu dalam kategori apa tuan? Profesional itu macam lawyers, doctors. Jadi saya juga nak tekankan sini yang owner of the company ataupun tuan punya perusahaan. Baik. Jadi tuan punya perusahaan yang berdaftar di bawah ROB, dia tu tuan punya. Di bawah perkongsian ataupun kepunyaan tunggal. Ya, maka mereka juga boleh mendaftar dan mencarum di bawah SKSPS. Ya. Jadi di bawah Akta 4 mereka tidak layak, tapi di bawah SKPS kita mengunggulkan supaya mereka juga mendaftar dan mencarum di bawah Akta 4, skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. So ramai di kalangan-kalangan kita yang ada perusahaan ataupun company di bawah nama apa ni, perkongsian ataupun kepunyaan tunggal, maka kita menggunakan supaya mereka datang mendaftar dan mencarum dengan PKSO. Carumannya tidaklah apa ni, susah, boleh layari kita punya secara online di matrix.pkso.gov.my ataupun datang sendiri ke mana-mana pejabat PKSO. Kita di seluruh negara kita ada 50 pejabat PKSO, mereka boleh datang untuk mendaftar dan mencarum dengan PKSO. Dan sebaik-baiknya caruman tu hendaklah selama setahun. Baik. Kita khawatir kalau sebulan, dua bulan kita terlupa untuk mencarum, maka kita tidak akan dilungi bila mana kemalangan itu berlaku dalam tempoh yang tidak mencarum. Kejadian ini telah berlaku dan kita juga merasa sedih tak dapat nak menolong sebab kemalangan itu berlaku, walaupun kemalangan yang bencana kerja berlaku. Tetapi kemalangan tersebut mereka telah tamat tempoh perlindungan. Jadi awaslah apa ni, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita terus mencarum untuk diri kita, bukan saja untuk diri kita, untuk anak, isteri dan juga untuk ibu bapa kalau yang dah bujang dan juga adik beradik. Jadi kita tidak mahu sudah terhantar baru hendak terengadah. Ya. Yang lebih penting, kalau kita korelasikan dengan malang tidak berbau itu, kita sudah semestinya tidak boleh menolak takdir ataupun setiap perkara-perkara bencana dan juga risiko yang bakal berlaku. Tetapi sekiranya keadaan itu berlaku dan kita harapkan segala-galanya selamatlah. Tetapi apakala ianya berlaku, berlaku ataupun mungkin ada yang mempersoalkan tentang karenah birokrasi dalam proses untuk mendapatkan tuntutan, faedah dan juga urusan-urusan pembayaran kepada waris dan sebagainya. Jadi adakah dalam hal ini PKSO juga boleh memudah cara dalam melihat urusan birokrasi itu boleh diringankan atau dilonggarkan? PKSO sentiasa membuat penambahbaikan ke arah memberi kepuasan kepada pelanggan. Matlamat kami adalah untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. Jadi dengan sebaik itu juga kita mewujudkan skuad PKSO Prihatin. Skuad PKSO Prihatin ini akan mengambil berita-berita yang dipaparkan di media sosial, di surat khabar, online surat khabar, dan mereka akan bertindak segera. Tak payah perlu tunggu waris ke ataupun orang bekerja sendiri itu ataupun pekerja itu sendiri datang membuat tuntutan. Baik. Jadi bila mana kes-kes yang melibatkan kematian, bencana pekerjaan dan sebagainya, kita akan gerakkan skuad PKSO Prihatin ini
di semua pejabat Perkeso untuk mendapatkan maklumat dan butiran dengan segera. Jadi sekiranya layak di bawah ATA, jadi bayaran akan dipercepatkan, akan dapat dipercepatkan bagi membantu waris-waris yang dalam kesusahan. Ya. Jadi kita tak tunggu, kita turun padang ya, untuk memberi bantuan kepada mereka ya, dengan kita apa ni membaca ataupun mendapatkan maklumat-maklumat berita tu melalui berita-berita online dan juga melalui dalam WhatsApp grup ataupun dalam media-media sosial. Baik, ya? Baik. Jadi tindakan kita segera. Jadi kerana birokrasi kita perlukan sesungguhnya kita perlukanlah apa ni bukti-bukti sebelum kita membuat keputusan sama ada mereka tu layak ataupun tidak. Ya? Yang jadi apa yang disegerakan akan disegerakan. Baik. Jadi samping itu juga kita juga akan membandingkan caroman yang ada kalau berlaku kes-kes kematian dengan akta-akta yang berkaitan dengan akta 4. Jadi kalau akta 4 tu contohnya kematian dia berlaku sebelum 55 ya, sebelum 55 tahun ataupun jadi depan ni kita akan membuat semakan di bawah akta 4 ataupun sebelum 60 tahun kita akan buat semakan. Kalau dia berarti layak, maka kita segera membuat bayaran di bawah skim, di bawah akta 4. Ya. Jadi kita tidak jumud kepada satu-satu akta sebab sekarang ini kita ada 3 akta dan kita akan sinergiskan 3-3 akta tersebut. Akan digerakkan dan juga digerakkan. Mungkin dilaksanakan secara bersama ya tuan. Yeah. Baik, dalam tempoh kita melihat pelaksanaan penjana ini untuk penjana gig ataupun peruntukan geran sepadan itu diluluskan ialah 70% akan ditanggung subsidinya oleh kerajaan dan 30% oleh penyedia perkhidmatan. Mungkin selepas usai tempoh penjana ataupun pelaksanaan penjana dan juga kita mendepani COVID-19 ini, adakah Tuan Haji optimis untuk kita melihat kemungkinan peratusan bagi penyedia perkhidmatan itu akan meningkat daripada 30% mungkin menjadi 60% yeah, dan sebagainya? Saya begitu optimis bahawa penyedia perkhidmatan akan mengambil peluang daripada pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya. Jadi saya optimis bahawa lebih ramai lagi pekerja-pekerja dalam sektor ekonomi gig akan mendaftar dan mencarum dengan Perkeso. Jadi berdasarkan kepada senario sekarang ni nampaknya berlaku peningkatan selepas kerajaan melonggarkan PKP, ya, Perintah Kawalan Pergerakan, nampaknya ada pertambahan dari segi jumlah bilangan pencarum dengan SKSPS. Ya. Jadi diharapkanlah dengan inisiatif ini akan lebih ramai lagi penyedia-penyedia perkhidmatan mengambil peluang ini untuk mendaftarkan orang bekerja sendiri yang dikendalikan oleh mereka dengan Perkeso. Tuan Haji, saya melihat isu ini bukan sahaja bercerita tentang isu komitmen penyedia perkhidmatan ataupun isu untuk kita memberikan keselamatan pekerja, tetapi isu kebolehpercayaan pencari-pencari kerja kepada khidmat yang ditawarkan oleh penyedia perkhidmatan. Dengan skim ini, maka pencari kerja akan menganggap penyedia perkhidmatan ini sebagai amat mengambil berat keselamatan pekerja dan juga memahami risiko pekerjaan itu sendiri. Jadi adakah dalam tempoh beberapa bulan selepas ini kita akan menyaksikan lebih banyak ruang pekerjaan akan diwujudkan dengan pelaksanaan skim pekerjaan yang lebih baik dan juga skim pekerjaan dengan keselamatan yang lebih baik? Ya. Saya begitu yakin dengan pelaksanaan inisiatif ini, pencari-pencari kerja akan merasa diri mereka selamat untuk bekerja di mana mereka telah mendapat perlindungan di bawah Akta 789. Ya. Jadi maknanya dia tidak perlu lagi memikirkan tentang nasib yang akan menimpanya. Sebaliknya, mereka telah mendapat perlindungan di bawah Akta 789. Ya? Bukannya banyak pun. Sebulan cuma RM13.10 ataupun sehari RM43 sehari. Kalau di bawah plan kedua, RM23.80 setahun. Ya? Jadi dalam sebulan taklah banyak sangat. Jadi kalau kita simpan pun tak nampak apa pun. Jadi bencana itu berlaku, once bencana itu berlaku, dia punya faedah-faedah yang kita dapat tu adalah melebihi dari apa yang kita carumkan. Ya? Sebagai contohnya, saya mengambil contoh yang keempat tadi, dia cuma membayar setahun RM592.80
Tetapi kalau apa-apa berlaku, musibah berlaku, kemalangan berlaku berkaitan dengan pekerjaan dia, maka isteri dan anak mendapat RM3,555. Baik. Kalau kita nak kira daripada bayaran yang kita bagi tu, kalau umur isteri tu muda, anak kecil, maka pengeso akan mengeluarkan kira-kira 1.6 juta ya, sepanjang tempoh apa ni pencen-pencen yang kita keluarkan kepada mereka. So bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, bencana, kemalangan, musibah tidak mengenal siapa. Baik. Tidak mengenal is, tidak mengenal saya. Betul. Jadi dia boleh berlaku di mana-mana. Malang tidak berlaku, tidak berbau. Kadang-kadang kita memandu dengan berhimah, tapi malang nak terjadi, so kita tidak boleh buat apa-apa. Semuanya adalah qadar dan kadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So sediakan payung sebelum hujan, beringat sebelum kena, malang tidak berbau, jarumlah dengan SKSPS. Di bawah Alta 789. Ya? InsyaAllah pelindungan itu akan boleh mengurangkan beban dan juga membantu untuk meneruskan kehidupan walaupun ditimpa secara ataupun tidak diduga. Jadi kalau kita melihat secara kesimpulannya Tuan Haji, ini merupakan komitmen kerajaan dan memilih Perkeso sebagai institusi yang dipercayai dan juga diyakini. Walaupun kita melihat di sebalik risiko pekerjaan semakin luas, pelbagai institusi menawarkan insurans-insurans pekerjaan dan juga pelbagai institusi yang menawarkan faedah-faedah manfaat pekerjaan, malah Perkeso masih lagi dipilih sebagai peneraju utama bagi penjana gig ini. Ya. Jadi harapan Tuan Haji sendiri dalam melihat Perkeso dan juga penjana gig ini digerakkan melalui komitmen kerajaan dalam memastikan bidang pekerjaan ataupun pekerjaan sendiri ini dibela dan juga diberikan perhatian yang sewajarnya. Ya. Jadi kita pun merasa terhalulah di atas kepercayaan yang diberikan oleh kerajaan dalam menyediakan perlindungan kesempatan sosial kepada orang bekerja sendiri. Ya. Jadi diharapkanlah dengan dana sebanyak 50 juta yang disumbangkan oleh kerajaan untuk institusi kesempatan sosial dapat dimanfaatkan oleh penyedia-penyedia perkhidmatan supaya mereka tampil beramai-ramai untuk mendaftar dan mencarum dengan Perkeso ke atas orang bekerja sendiri di bawah kendalian mereka. Ya? Jadi itu harapan Perkeso lah. Jadi selepas ni kita nak apa ni ramai yang mendaftar, statistik akan meningkat dan kita juga apa ni tidak merasa sedih lah di atas kematian kemalangan yang berlaku ke atas mereka. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji untuk penjelasan yang komprehensif. Walaupun perumpamaan ini sudah biasa kedengaran, tapi perlu untuk kita selalu tekankan, iaitu sediakan payung sebelum hujan. Sebelum kita sudah terhantuk baru terengadah, malang tidak berbau yang juga disebut oleh Tuan Haji sebentar tadi. Terima kasih kepada Tuan Azhar Mat Nazri, Ketua Bahagian Skim Pekerjaan Sendiri Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Yang lebih penting adalah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri yang telah pun disediakan dan juga dirangka di bawah pelan ataupun pelan penjana ataupun pemulihan semula negara dalam penjana itu telah pun membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan bukan sahaja job security ataupun keselamatan pekerjaan itu diberikan perhatian, tetapi juga keselamatan para pekerja itu turut diberikan perhatian. Terima kasih sekali lagi kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial atas usahasama dan juga kerjasama dalam memberikan gambaran lebih jelas kepada skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri yang telah pun digagaskan oleh kerajaan. Dan terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan selamat malam.